Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membuat klepon labu kuning. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah 250 gram labu kuning yang sudah dipotong-potong, 250 gram tepung ketan, 100 gram gula merah yang sudah disisir, secukupnya parutan kelapa, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Langkah membuatnya, yang pertama kita kukus dulu parutan kelapa dan juga labu kuning supaya empuk. Kalau sudah, lumatkan atau hancurkan labu kuning. Hingga teksturnya seperti ini. Kemudian campurkan labu kuning yang telah dihaluskan dengan tepung ketan. Lalu uleni hingga tercampur rata. Masukkan garam. Lalu uleni kembali. Nah, ini hasilnya. Sekarang adonan ini kita bentuk menjadi bulatan. Jadi pertama kita ambil adonannya, kita bentuk bulatan seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita pipihkan dan kita isi dengan sejumput gula merah. Setelah itu bentuk kembali menjadi bulat. Lakukan demikian hingga semua adonan habis. Didihkan air bersama dengan daun pandan, lalu kita masukkan klepon satu persatu. Kalau klepon sudah terapung di atas permukaan air, segera kita angkat ya, karena ini tandanya sudah matang. Jangan terlalu lama saat merebus, karena nanti kleponnya akan hancur. Jika sudah, tunggu klepon hingga dingin, lalu taburi dengan parutan kelapa. Happy cooking!